What he's doing? Ah, tunggu! Hey! Mau kemana? Senpai Skana State, makuri kara. Oke guys, di sini gua bakal mengereview skin Nathan terbaru ya guys. Okay. Jadi buat kalian yang belum punya skin Nathan terbaru bisa langsung aja top up di Scene Store guys. Woi gua MM cowok, woi gua. Sudah menunggu terlalu lama. Review skin, mau review. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Aduh. Ya ampun, udahlah cowok gua. Lupa gua pakai tetap guys. Ini orang gua tandain dari awal cowok, gua mau ke Gold Lane. Gua pakai. Jadi begitu ya guys ya. Jadi buat kalian belum punya skin Nathan terbaru, kalian bisa langsung aja guys di Scene Store guys. Karena Scene Store tuh udah paling terbaik guys ya. Oke. Udah mantep pokoknya itu. Harga murah, proses cepat, legal, gacor. Yang penting satu guys, kalian jangan sampai salah pembayaran, salah isi nomor ID atau server ya. Pembayarannya tuh harus pas guys. Aduh, ini orang ini cocok Dark System guys. Jika waktu bagaikan sungai, aku peduli gua melawan arus. Temporal Vortex guys, namanya Temporal Vortex guys ya. Ini skin baru, skin terbaru banget guys. Langsung aja guys. Aduh, semoga juga Dark System nih biar gampang menangnya nih. Ini namanya 3 marksman guys dalam satu tim ya. Udah, gua udah jamin guys, gua gak bakal kenapa-kenapa di game ini ya. Gak gua bantu lu Dark System. Lu kira gua bantu lu? Lu minta bantu selain aja lu ini. Itemnya yang gua lihat bikin emas. Ini bikin bulu ya. Tabel neton, jembut lu. Kampret. Bentar guys, bisa-bisa di skill 2 langsung sama dia guys. Tidak ada masa lalu dan masa depan, hanya saat ini. Jarot pakai apa Jarot? Petri ya, nah mati gue ini guys, gue kena Jarot. Dengan menghargai waktu, kita membuat hidup menjadi berarti. Oh, sakit, gak pulang! Low kan dia, low kan? Dark System, Dark System. Karena dia balik, kita push aja nih guys. Ada Nova di bawah, ada Nova di bawah. Ini adalah perjalananku sendiri. Tabuk dulu. Aman aja ya, lawan di root no problem. Gue tahu cara melawan. Oh, mereka trio ya, Selena, Mino, sama Kari ya. Udah GB-in aja tuh kawan lu. GB-in aja tuh kawan lu. Kali skinnya ini persepsi kita. Skinnya bagus guys, tapi no effect guys. Kalau spesial emang gitu kayak spesial. Tapi enggak apa guys. Kita use para user Nathan boleh lah beli guys. Koleksi, koleksi ya. Mantap. Oke, okay, nice. Kita ditakdirkan untuk mencapai lebih dari Assalamualaikum. Ironi. Masuk. Yes, yes. Tidak benar. Tapi emang solo rank ini emang gak bisa kita main kalem guys. Solo rank ini orang-orang tuh maruk semua. Gue udah tandain dari awal padahal. Mau gimana guys? Ya ampun, mati dia, mati. Halo guys. Gue kena high mati, gue kena high ini guys.
Maruk. Nice, gitu. Enggak, mantap. Lu ngekill gua bilang mantap. Lu mati gua bilang dark system ya. Ah, dark system nih, cok. Aduh. Perputaran dimulai. Mati cok, anjing kena. Skillnya boleh-boleh skill 2 nya itu ya. Ah sumpah, gua tiap kali main tuh kenapa ya? Gua tiap kali review skin solo ring itu ketemu dark system mulu guys. Gak habis pikri gua ini. Ada apa dengan matchmaking gua ini cok? Anjir, untuk semua kenangan. Wah, dari Erudition. Kok dia tahu ya? Wah. Woi. The enemy has slain the sendiri dia tuh. Ya ampun, malah lambada, cok. Malah lambada dia anjing. Padahal sendiri tuh dia kampret. Musuh jago cok, teman kita aneh banget mainnya. Aku tidak mengarahkan kamu. Botak, pergi lo. Kalem ya, soloring emang begini soloring ini. Oke. Okay. Gua hampir mahaya. Tidak ada akibat tanpa sebab. Ya. Babi lah. Takut banget cowok teman-teman gua ini. Bantai SS. Nah. Bantai semua. Set. Nice. Udah, oh, ini yes, ini solo, gua solo, ini mereka trio ya ini ya. Lagi review skin ketemu trio Dark System, guys. Hari-hari gua main ketemu Dark System terus, cok. Kampret. Emang udah bener gue main berlima, cuman berlima tuh gak asik guys, terlalu santai mainnya ya. Kalau gini kan enak guys, emosi ya. Kalau emosi kan mantap guys, kalau emosi mainnya ya. Bentar. Ini gue menang lawan mereka-mereka nih guys, cuma lawan Haya doang gue kalah. Kalau Haya gue kalah, lawan Haya dan Raya gue makan cok. Maju pak, maju. Bunuh, nice. Kita anggaplah kita XP laner ya guys. Jadi gak usah takut mati guys. Boleh Lord, ayo Lord. Boleh. Ayo kalau mau Lord. Mau Lord bener. Lord bener atau Lord bohong nih? Dengan menghargai waktu, kita membuat hidup menjadi berarti.
Wih. Apa itu di depan sana nih? Lu mau kenapa lu? Mencari waktu yang tepat dan sempurna. Oh my god. Persepsi kita adalah realita kita. Udah menghilang. Yo kata, mistika risa. Udah, gila cok ini. Gua ambil tengah. Ini adalah perjalananku. Yang penting kan freestyle dulu bos. Gak mati lo dia apa lo? Oh, lo banget anjir. Kalian hanya mengulangi perkataan kalian. Oh, gua belum bikin ini ya guys, apa namanya? Poli kristal. Nice. Ada Lord, kebiasaan mati cok di depan anjing. Kebiasaan seloring guys. Tapi untungnya aja mereka enggak suka ngetik guys, enggak banyak bacot guys. Kapan gua bikin konten tuh udah goblok bacot pula. Banyak ngatur mainnya guys. Bikin pala pusing, aja menang. Ini enggak bisa terlalu bersinar guys karena ini Nathan XP lane ya. Enggak ada yang mau ngalah guys. Oke. Tapi enggak apa-apa. Bikin apa ya? Tidak ada akibat tanpa sebab. Ini judulnya udah fix cok. Yes, cuy. Ini kalau kena lele mantap. Hari esok untuk bintang-bintang. Set. Wah itu sih. Untuk aja gak ada lord. Aku tidak mengharapkan keajaiban. Untuk aja gak ada lord. Membuatnya. Gue tadi oh itu master ya. Master berarti kita gedein damage magic ya. Kita pakai blood wings. Tidak ada masa lalu dan masa depan, hanya saat ini. Sebenarnya ini juga bagus guys, pakai apa namanya yang item ini, apa namanya, starlium. Ada yang bagus starlium ini harusnya ya. Abis nge-skill kita nge-hit terus ada life steal juga guys. Ayo di bawah ya. Untuk semua kenangan dari Enrico. Perputaran. Yang penting kan freestyle dulu bos. Ada minion. Kenapa gue bikin kasar ini? Nice, Andri. Nathan XP laner guys, review skin Nathan XP laner. By the way guys, sorry guys, kita ini nggak terlalu kefokus di review skin guys. Tapi kalau kalian lihat dan perhatikan guys, skinnya itu seperti normal aja guys. Ini gue review jujur ya guys, review tanpa. Oh ini skin kualitasnya kayak 1 miliar. Enggak guys, ini skinnya bisa dibilang 69. Ini skinnya bisa dibilang ya normal lah guys. Ya karena spesial kan, bukan epic. Jadi gak ada efek-efek spesial gitu guys. Ya jadi begitu guys ya. Kok bisa MVP dia? Kok bisa MVP dia itu? Wah lucu kau, anjing. Ya tapi gak apa guys.
Utuh aja menang, dan kebetulan juga mereka ini mainnya diem, tanpa ngetik ya, mainnya fokus main, gak apa-apa, it's okay ya. Kita solo rank review skin Nathan XP. Mantap, jangan lupa guys, top up di Sin Store guys, karena Sin Store tuh udah paling mantap dan terbaik guys. Dan buat kalian yang kangen gua nge-live, aduh nanti ya guys ya, nanti kalau udah ada restream-restream aja gitu. Untuk sekarang gue itu hidup lagi, hidup sehat guys. Hidup sehat itu ya, begitulah. Oke guys, thank you guys, makasih banyak yang udah nonton. Thank you.